Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Abang El. Di video kali ini, Abang El akan ajak kalian untuk melihat cara menjemur padi masih secara tradisional. Kalau di video sebelumnya, Abang El ajak kalian untuk panen padi. Kali ini, Abang El akan ajak kalian kembali masih berhubungan dengan padi, sih. Yuk, kita jemur padi bareng-bareng. Jadi hasil panen yang waktu itu yang pernah Abang L share videonya di YouTube-nya Abang L sebelumnya dan ini saatnya Abang L share juga cara untuk menjemur padi. Ini di halaman rumahnya Abang L, di halaman rumah yang lama yang udah nggak kepake. Jadi padinya itu disimpan di rumah yang lama. Di video ada bapaknya Abang L dibantu oleh ibunya Abang El jadi beliau berdua sedang menjemur padi hasil panen yang Abang El share waktu itu kalau di rumah atau di kampung kalian masih adakah cara menjemur padi secara tradisional seperti ini it's kalau di kampung masih banyak ya dan sebelah kanan kirinya itu biasanya dikasih jaring Kenapa karena di kampung itu kan banyak binatang atau hewan peliharaan terutama ayam ya jadi untuk memastikan padinya itu nggak dimakan ayam jadi kita harus kasih kayak jaring-jaring itu di kanan kirinya atau kalau enggak harus ditungguin jadi kalau ada ayam datang kita usir supaya nggak makan padinya bawahnya itu dikasih alas kayak terpal gitu dan memakai alat juga untuk meratain padinya yang ada di atas terpalnya supaya kenapa supaya keringnya itu bisa merata Biasanya dulu pas di kampung Abang L selalu bantu orang tua Abang L dan biasanya sih Abang L bantu untuk ambil padinya dari rumah yang lama terus dibawa ke bawah terus bantu untuk taruh di tempat yang kayak gitu di alasnya itu dan ratain dan juga bantu untuk jaga padinya agar tidak dimakan oleh ayam. Jadi, alhamdulillah, kalau di rumah ama El tuh nggak pernah beli beras karena hasil panen padi itu selalu disimpan dan nanti digiling untuk dimakan sendiri. Ya, begitulah kalau di kampung semuanya serba disediakan oleh alam. Asal kita mau bersahabat dengan alam, alam pasti akan baik dengan kita. Contohnya ada padi, terus seperti yang di video abang El sebelumnya, ada sayur-sayuran, terus ada buah juga, dan yang lainnya. Pokoknya kalau di desa atau di kampung itu hampir semuanya ada Biasanya sih kalau jemur padi kayak gini Seharian sih mulai dari pagi sampai agak sore sudah matahari udah mulai redup atau sudah nggak terang gitu Kalau misalnya cuacanya bagus seharian sih udah kering sih padinya Tapi tergantung kalau misalnya cuacanya nggak bagus bisa jadi besoknya lagi harus dijemur lagi supaya Padinya tuh benar-benar kering. Nanti kalau disimpan dia nggak kena jamur atau kena ham, bukan hama sih, kena kayak kutu-kutu gitu deh. Jadi karena padinya itu harus disimpan kembali, nggak semua langsung digiling semuanya. Kita harus memastikan kalau padinya itu benar-benar kering, supaya nanti kalau disimpan padinya tetap bagus. Nanti kalau udah di, waktunya digiling, berasnya juga masih bagus dan enak untuk dimakan nih kita lanjut lagi jadi parinya itu ditaruh dalam karung kayak gitu terus setelah itu bapaknya Bang L sebarin ke terpal yang ada di situ jadi supaya keringnya merata jadi satu karung tuh dibagi menjadi dua terpal gitu jadi cepet keringnya jadi nggak terlalu tebal nanti lapisannya hal ini dilakukan sampai semua hasil panen yang waktu itu semua padinya kering dan nanti disimpan di dalam rumah abang L yang lama nanti kalau misalnya perlu beras barulah digiling ke tempat penggilingan padi di kampungnya abang L sih ada tempat penggilingan padi tapi biasanya sih ya, ibu atau bapaknya abang L tuh perginya ke desa sebelah untuk menggiling padinya gak terlalu jauh mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit deh dari rumahnya abang L padi hasil panen ini nggak dijual ya cuma disimpan dan dimakan untuk makan sehari-hari keluarganya abang L di kampung biasanya setelah hasil panen ini dijemur dan kemudian digiling bapak ibunya abang L juga kasih ke tetangga yang ada di sekitar rumah jadi supaya berbagi rezeki gitu dan mereka juga bisa merasakan hasil atau padi atau beras hasil panen dari keluarganya Abang El Di kampung itu masih kerat sekali kegotong royongannya dan saling bantu sama satu sama lain Jadi pastinya kalau misalnya kita punya sesuatu ataupun tetangga lain punya sesuatu Pasti kita dikasih Jadi hidup di kampung itu bagaikan hidup yang makmur gitu deh Terima kasih yang sudah menonton selalu videonya Abang El, dan bagi yang lain jangan lupa juga untuk share, subscribe, like, dan komen ya, supaya Abang El tambah semangat untuk buat video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.